أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأولياء الله الصالحين كافة المسلمين والمسلمات أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في القرآن العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang berkata iman dengan Allah, wahai sesiapa juga yang mengaku beriman dengan Allah, bila kau kata kau beriman dengan Allah, kau katakan bahawa kau nak iman dengan Allah dan kau beriman dengan Allah, ada kerja yang kau kena buat. Bila orang beriman, ada kerja yang dia kena buat. Apa kerja orang beriman? Antaranya ialah ittaqullah, takut hanya pada Allah. Buat apa? Semua kerana Allah. Ittaqullah, takutlah kamu, gentarlah hati kamu ni. Jangan takut dengan lain, jangan gentar dengan lain, tapi dengan Allah saja. Kerana takut ini macam-macam takut. Bila Allah kata haqqa tuqati, takutlah dengan sebenar-benar takut. Macam mana cara takut? Ada cara-cara dia dan ada peraturan-peraturan dia. Dan Allah sambung lagi ayat ni, takutlah kamu kepada Allah, antaranya ialah kamu takut. Takut yang penghujung ialah takut engkau mati tak Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kau mati melainkan mati dalam Islam. Allah habaq kat kita, takut kepada Allah, buat apa dia perintah, tinggai apa dia larang, supaya kau boleh mati dalam Islam sejahtera, selamat dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dah hidup dah, tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati sekalian, hidup kita dah hidup dah.
yang ada depan kita dengan saya-saya sendiri yang ada dalam masjid ni pada malam ni, hak luang, hak dalam, kita semua sedang menanti mati. Kena hidup dah. Dah hidup dah. Dan ada depan saya ni tuan-tuan yang umur dah lebih daripada 50. Lebih 40 rata-ratanya. Dan 40 tahun kita hidup di atas dunia. 50 tahun duduk atas dunia. Tak kira lah duduk di kampung kita ni, kampung Keladi ni kan, ataupun saya di Nasi Gelogok sana ke, atau saya duduk di Penaga ke, atau saya di mana saja kita duduk, manusia dia duduk, dia berdiri atas nama kehidupan, maka menanti sebuah kematian. Kaya miskin, senang susah, ibadat tak ibadat, kena Allah tak kena Allah, sembahyang tak sembahyang, mengaji ke tak mengaji ke, semua pekat tunggu mati. Maka Allah suruh, Allah perintahkan kita tunggu mati. Dan bila engkau nak mati nanti, jangan mati macam lain. Jangan mati macam orang-orang kafir yang lain, kerana engkau Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan mati menjadi orang Muslim. Mati dalam beragama Islam. Kerana rata-rata orang Islam nama Islam, tapi tak beramal dengan amal Islam. Nak mati Islam ni, dia kena beramal hidup dengan Islam, mati dalam Islam. Kalau hidup tak cari Islam, kalau hidup tak mau dengan Islam, bimbang-bimbang mati bukan Islam. Kita tengok balik sikit tuan-tuan muslimin muslimat ya Allah rahmati sekalian. Ulama-ulama bahagikan mati ni empat. Empat jenis dan cara mati. Kita bincang apa mati tu. Hidup lama dah. Bincang apa mati semua dah. Sebab mati ni senang je, senang. Boleh mati bila-bila masa. Orang kita sayang tiba-tiba mati. Kita tak tahu pun depa bagi tahu kita depa pergi mana. Bila balik-balik maghrib menjenilah lebih kurang sebelum maghrib, masuk dalam grup saya sama-sama dengan asatizah semua ni, ikatan asatizah utara ni, sahabat bagi tahu depa accident. Dia cerita lebih kurang sikit dengan ketak-ketak-ketak dia dengan voice message dia, voicemail message dia dalam dia tadi accident. Kami pun tak tanya banyak-banyak, terus hantarkan kawan yang dekat pergi tengok. Rupanya mati ni mudah. Dalam hidup elok-elok, tiba-tiba mati. Baik. Ulama bahagi mati kepada beberapa bahagian. Empat bahagi. Pertama, ada orang yang lahirnya Islam tapi tolak Islam, tak mau beramal dengan amal Islam, tak mau nak ambil Islam sebagai jarak hidup. Allah bagi Islam elok dah, tiba-tiba tak mau Islam dah, pi hidup cara orang lain, pi hidup cara kafir. Berapa ramai orang Islam yang lahir Islam tapi tak solat? Berapa ramai orang Islam yang lahir Islam tapi tak mau mengaji? Berapa ramai orang Islam yang Islam tapi tak pernah masjid? Berapa ramai orang Islam yang Islam tapi tak faham Islam? Maka ulama kata pertama, orang yang lahir Islam tapi tak mau Islam, ditolak Islam, mati kafir. Na'uzubillah. Lahir beranak-beranak main Islam tapi tak mau Islam. Dia tak mau Islam, hidup tak mau Islam, leh-leh Allah cabut nyawa dia dengan tidak mengucap dan tidak beriman dengan Allah.
Na'uz billah min zalik. Nak padan pun hang tak mau Islam. Eloklah. Allah bagi salat sebagai Islam, tiang agama Islam, tak mau. Allah bagi kunci kepada Islam itu ilmu, tak mau. Allah bagi apa semua, tak mau. Malah dia suka dengan cara hidup orang kafir. Pakaian cara orang kafir, cara hidup cara orang kafir. Bagi salam cara Islam, tak mau. Nak hai hai, hello hello, yo 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 yo, cara macam-macam, tak mau. Malah orang Islam, ada yang kata Islam ni kolon, ada kata Islam ni tak maju, ada kata Islam ni kalau ambil Islam ni susah hidup. Orang Islam sendiri. Baru-baru ni ada satu kawan sekolah saya, dia hantar satu surat. Dia sebut benda ni minggu, dua minggu lepas saya sebut. Hantar satu surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, yang ditandatangan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan, Bahagian Pendidikan dan Korporat. Yang ni Kementerian Pendidikan mesyuarat. Mesyuarat apa tuan? Mesyuarat berbincang adakah kita nak terima cadangan daripada waris-waris Melayu Islam supaya mata pelajaran agama Islam boleh pilih nak ambil ke tak ambil ke? Ataupun cadangan bahawa orang Islam tak wajib ambil mata pelajaran agama Islam. Hantar saranan, hantar cadangan ke Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan mesyuarat nak terima ke nak tolak. Cadangan ni, cadangan apa? Cadangan supaya pelajar-pelajar Islam, Melayu Islam tak perlu ambil agama. Nak ambil tak ambil, ikut suka. Tiba-tiba mesyuarat-mesyuarat daripada Kementerian Pendidikan, mesyuarat punya lama, lalai buat keluar resolusi menolak cadangan tu. Kemudian dia kata tak boleh, orang Islam tak boleh, tak kena ambil juga agama ni kerana dia orang Islam. Malah kalau tak mau ambil juga akan ditindakan oleh Kementerian Pendidikan atas calon-calon yang tak mau ambil mata pelajaran agama. Kita tengok benda ni dua dari satu sudut. Satu sudut apa dia? Betapa orang Melayu Islam tak mau agama. Hari ni orang tak mau agama. Apa dia kata? Main satu pemikiran, kata kalau ambil agama, mengaji agama, nak kerja apa? Ni satu penghinaan kepada Islam. Nak kerja apa agama ni? Ni benda yang duk main atas bibir mulut anak-anak yang sekolah hari ni. Tak mau ustaz, tak mau mak mengaji agama, cik tak mau jadi ustaz, tak mau jadi ustazah, leceh. Nak kerja apa? Ni bunyi. Maka Islam ditolak, ditolak. Tuan-tuan muslimin subhanallah, agama Islam bukan suruh cari kerja. Mengaji agama bukan suruh cari kerja. Mengaji agama suruh cari kerja ni kapiak je cerita, pikir dunia je. Tapi mengaji agama untuk jadi bekal engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengaji agama untuk bagi jalan engkau kenal Tuhan. Mengaji agama untuk kau jaga Islam yang Allah bagilah ni. Mengaji agama bukan suruh buat apa. Jangan kata mengaji agama tak ada kerja apa. Banyak kerja nak kena buat. Ada satu budak yang kita habak dulu lama dah kat dia. Agama ni senang, kalau ambil agama ni mudah, rezeki jalan rezeki mudah. Dia tak mau. Lelai dia pergi ke belah lain, lelai lama patah balik juga. Bila kita bagi satu tempat kat dia untuk dia buat kerja Islam, lelai dia kata, ustaz betul ustaz, saya tak ada, tak ada ilmu ni pun, rezeki saya mencurah-curah. Bila balik patah agama balik, bila mengajar sikit-sikit dengan tentang agama ni, rupa-rupanya hidup tenang, jiwa tenang, rezeki murah. Saya kata, ustaz habaq dengan kamu lama dah. Tutup guru pesan kat kita bahawa agama itu hak Allah. Kita wirid inna dina inda Allah al-Islam. Agama di sisi Allah, agama Islam.
Islam ni hak Allah. Bila hak Allah, Allah yang bagi rezeki atas segala makhluk. Takkanlah orang yang ngaji agama tak ada kerja, tak ada rezeki. Zalimlah Allah Ta'ala tu kalau dia bagi orang kafir senang, orang Islam tak senang, eh, takkan Allah nak buat begitu. Takkan Allah nak bagi orang kafir tu banyak duit, senang lenang, orang Islam susah. Tak, Allah adil. Malah Allah menjaga Islam dan menjaga orang Islam dengan syarat hampa jaga Islam. Syarat dia jaga Islam. Doa Nabi SAW, Allah mahfazna bil Islami qa'idan. Ya Allah, bagi aku jaga Islam ni dengan berdiri. Jaga bagi aku jaga Islam dengan ketika mana aku duduk. Bagi aku jaga Islam ketika mana aku berbaring. Bagi aku jaga Islam dalam semua perkara. Ya Allah, bagi aku jaga Islam. Minta tolong ke Allah untuk jaga Islam, kerana Islam hak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sedang tak sedang kita, Islam siapa pilih untuk kita? Kita beranak mai, kita lahir Islam ni siapa tolong pilih? Kita pilih? Tak. Tak ada kuasa pilih. Tiba-tiba kita lahir, tengok-tengok muka mak, sedap-sedap tengok muka mak Melayu. Mak kita tengok-tengok pula, duduk sembahyang pula, duduk baca Quran lagi mak kita, ayah kita duduk zikir, pi masjid. Alhamdulillah, kita lahir daripada orang Islam. Siapa pilih? Siapa pilih mak Islam untuk kita? Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat, ya Allah rahmati sekalian. Jom kita sedak balik. Dan memang kita salah sedak dah bahawa Islam hak Allah Ta'ala. Ad-din inda Allah al-Islam. Inna, dimulai dengan inna ad-din. Sesungguh-sungguhnya agama inda Allah, di sisi Allah, hak Allah, Islam. Al-Islam dibaca dengan al, al-Islam. Kalau hukum tajwid dia panggil alif lam qamariyah. Dia bukan syamsiah, dia qamariyah. Alif lam qamariyah. Mana alif lam yang terang, bermakna al-Islam itu agama yang terang, lagi menerangkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaca ilam qamariyah. Dia tak baca dengan dengan baris lain, tapi al-Islam, alif lam. Penahu pula dia panggil ilam ma'rifah, alilam yang kamu kenal dia. Kalau lagi sinahu, kasih tajwid, alilam qamariyah. Nahu, alilam ma'rifah. Maka engkau kenal Islam itu hak siapa engkau kenal? Islam hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak siapa-siapa, bukan hak mak ayah, tapi hak Allah. Bila hak Allah, jaga. Paling mahal dalam hidup kita ialah Islam. Paling berharga dalam hidup kita ialah Islam. Maka jom kena jaga Islam daripada hidup sampai mati. Jaga Islam macam mana? Jaga segala hukum hakam dia. Jagalah segala saga, segala perintah-perintah Allah Ta'ala. Jaga hak mana Allah suruh, tinggal mana yang Allah larang. Itulah jaga Islam. Tuan-tuan muslimin semua rahimakumullah. Pertama, orang Islam yang lahir Islam tapi mati kafir kerana tak mau Islam. Yang kedua, kata ulama, ada orang yang lahir kafir, dia tak Islam, dia luang daripada Islam, lahir dia menjadi orang lain. Tetapi bila Allah bagi hidayah kat dia, dia masuk Islam, dia lagi kuat Islam daripada orang kita sekalian. Asal dia bukan Islam, tapi dapat-dapat Islam kat dia. Dia tahu beza hidup sebelum Islam dengan Islam ni lagu mana. Dia pegang Islam sungguh-sungguh, dia pegang genggam rapat-rapat, tak lepas dah. Dia pegang Islam, dia buat ibadat, lagi bagus daripada kita pula. Saya contohkan satu contoh. Kita pernah ada satu program di Kuala Lumpur dulu. Di apa, dipanggil dalam satu forum. Yang ada panel dengan saya seorang masa tu ialah seorang mualaf yang baru masuk Islam dalam beberapa bulan. Setahun, hampir kurang setahun. Dia diberi apa peluang untuk bercakap. Panjanglah dia bercakap ni. Tapi antara benda yang dia habang,
mula-mula dia masuk Islam, dia perlu Quran dulu. Masuk-masuk Islam, sebab dia kata orang Islam ni kena baca Quran, itu yang dia faham. Maka dia masuk Islam, dia pulun baca Quran 3 bulan boleh kat dia. Pasal dia kata apa? Dia kata masuk Islam, Quran kena baca. Dia pulun baca Quran 3 bulan boleh lah. Boleh lah, cara boleh lah. Boleh baca. Dia terus lagi 6 bulan sampai boleh baca elok. Bila habis-habis boleh 6 bulan, dia keluar-keluar beluak, dia kata, lah, orang Islam lain ada hatta kerti baca Quran pun ada. Aku 6 bulan ni boleh Quran. Hak lain ni, orang Islam lain, dia kata saya terkejut. Sebab bagi, baru saya tahu bila saya keluar dari perkim, baru saya tahu orang Islam di luar tu ramai tak kerti baca Quran. 6 bulan boleh baca. 9 bulan dia boleh mengapai dah beberapa surah. Setahun dia dah jadi orang yang boleh baca Quran baik dan mengajar Quran di kalangan orang-orang bangsa, bangsa dia. Kerana dia kata orang Islam wajib kena belajar Quran. Ni orang kafir masuk Islam, yang dikatakan mu'allaf ni. Tapi kerana dia yakin, dia percaya, dia dapat ketenangan dalam Islam, dia beramal dengan Islam, sampai dia lagi jauh bagus daripada orang Islam lagi. Baca Quran pun bagus, ya? Semayang pun elok, wuduk pun cantik. Tuan-tuan muslimin subhanallah, di antara salah kita ni, orang Islam ni pasal sombong sebab kita rasa kita Islam lebih pada orang lain. Ni satu daripada benda buruk yang ada pada orang Islam sendiri. Dia rasa dia Islam, tak apa dah, tak perlu lah, mengaji pun tak payah, apa pun tak perlu dah, saya Islam dah, apa bagi? Sebelah kaki baru. Allah bagi Islam sebelah kaki, sebelah lagi kena beramal supaya kekal Islam. Ada orang Islam sendiri, ia bila mendapat Islam, dia tak buat apa. Berbangga ia dengan Islam nama, tetapi dia tak beramal atas nama Islam. Kita nampak inilah senario atau benda yang jadi dekat kampung kita, dekat negeri, daerah, negeri, negara khususnya. Inilah kelaku kelayak orang tua kata, kelakuan-kelakuan orang-orang Islam yang mengaku Islam. Ada orang kafir dapat Islam lebih bagus daripada kita lagi. Dengan sunnah-sunnah yang ada dikekalkan. Tapi ada orang Islam yang diberi Islam lama dah, tak jaga Islam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, rahmati sekalian. Yang kedua, dia kafir dulu, lepas tu masuk Islam. Bila mana dia kafir, dia masuk Islam di tengah, dia beramal dengan Islam, dia mati jadi orang Islam. Yang ketiga, ni mukadimah lah ni. Ni mukadimah, tak masuk kuliah lagi. Yang ketiga, lahir Islam. Ha, tadi mula satu berdia, lahir Islam, mati Islam. Kan, mula satu kan? Ha, macam mana? Ah, nombor satu, nombor Islam mati kafir. Nombor dua, kafir mati Islam. Nombor tiga, lahir Islam, mati pun Islam. Lahir Muslim, mati pun Muslim. Amin kita sekalian, insyaAllah. Kita lahir Islam, jaga Islam. Dan jaga Islam ni, tuan-tuan, dia tak boleh tengok ramai-ramai. Islam hak individu, Islam hak diri sendiri. Maksud kita kena jaga Islam tiap-tiap diri. Kita kena jaga Islam. Sebab Islam dia panggil taklif kita, taklif. Kita ni mukallaf. Antara kewajiban mukallaf, jaga agama. Mukallaf bukan hanya jaga sembahyang tak. Mukallaf ni kena jaga agama. Apa dia tanggungjawab mukallaf? Mukallaf kena jaga agama. Agama dia pada apa dikatakan agama ni? Apa maksud agama? Yang kata ad-din, agama tu apa dia? Kata ulama, yang kata dimaksud agama itu ialah peraturan-peraturan undang-undang Allah yang Allah bagi kat hamba dia.
Tu dia panggil agama. Ulang balik, apa makna agama? Agama ni maknanya peraturan-peraturan, undang-undang daripada Allah yang Allah bagi dekat makhluk untuk makhluk turut peraturan tu. Tu dia panggil agama. Maka bila agama Islam bermakna peraturan-peraturan dia menyelamatkan seseorang daripada murka Allah. Itu makna agama Islam. Peraturan yang kita turut, kita selamat daripada murka Allah Ta'ala. Maka bila Allah bagi Islam, bermakna Allah nak tolak murka dia atas kita. Alhamdulillah. Yang ketiga, lahir Islam, mati Islam, kena beramal dengan Islam. Dan yang keempat, ada yang lahirnya kafir, lawan Islam, tak senang dengan Islam, cari kerja nak bagi Islam ni musnah, maka dia lahir kafir, mati pun kafir. Tuan-tuan muslimin muslimat, ya Allah rahmati sekalian, kita minta sangat-sangat yang mana? Hak kita nak jadi yang mana tadi? Empat-empat tuan-tuan. Nak jadi hak nombor tiga, lahir Islam, mati pun Islam. Maka Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan Islam. Ayat lain tuan-tuan, ayat yang ke-33 atau 34 dalam surah Al-Baqarah, gosok 20 belah kiri, tengah-tengah gosok 20 surah Al-Baqarah, sama ada muka ayat 33 atau 34, kalau orang tu lah, tengah-tengah pesan Ibrahim kepada anak dia, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani, ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Gosok 20 belah kiri, tengah-tengah Quran, ayat apa? 33 ke? Wa wassa biha Ibrahim. Nabi Ibrahim berwasiat, ya bani ya inna Allah, wahai anak cucuku sekalian, sesungguhnya Allah Ta'ala istafa lakumuddin, dia pilih kamu dalam agama ini. Allah pilih kamu untuk dalam duk agama ni. Inna Allah istafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Ta'ala pilih agama ni untuk kamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan mati melainkan mati juga dalam Islam. Al-Baqarah gosok 20 ayat 33 33 34, ha 32 kalau dia orang tua, tengah-tengah kan. Ulang balik ayat dia, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Allah pesan, kata perpesan Ibrahim kepada anak cucu dia yang di kalangan Nabi Ya'qub. Apa dia pesan? Inna Allah astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Ta'ala pilih agama Islam ni untuk kamu. Allah yang pilih. Bila Allah pilih, pakat jaga supaya dapat mati dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga Islam dan elok supaya engkau mati dalam Islam, mati menjadi Muslim. Kata ulama, bila kau dapat sujud kepada Allah dalam salat, bila boleh salat, bila boleh salat, boleh sujud saja di bumi, antara yang kau minta daripada Allah ialah mati dalam Islam. Bila kita salat, khususnya salat sunat, salat fardu boleh juga kata setengah ulama, tapi ulama lebih banyak menetapkan bahawa salat sunat, bila salat sunat, sujud di bumi, minta dengan Allah. Apa nak minta?
Atau kita nak minta, minta untuk mati dalam Islam. Kerana mati ni pada Allah Subhanahu wa taala. Mati hak Allah. Mati ni hak hak Allah Taala. Dia kasih. Kadang-kadang tengok tuan-tuan, saya tengok berapa kali tengok dalam apa, dalam gambar, dalam apa viral yang dihantar dalam handset kita, dalam gambar-gambar yang ditunjukkan. Macam mana ada ramai orang yang mati tengah sujud. Baru ni kita buka dalam handset ni, macam mana manusia yang tengah-tengah sujud mati. Dia sembahyang sunat, tuan-tuan. Kisah ni saya nampak di cerita ni, saya tengok cara cakap dia ni orang Mesir. Cara taklik, cara komen, sebab dia ada CCTV di dalam dalam masjid. Satu masjid di Mesir. Sebab saya kata Mesir ni sebab kapet merah, tak cukup lengkap lagi, tak faham lagi tu. Bila cakap mereka baru tahu, oh, ni orang Mesir. Dia tunggu sembahyang sunat. Dia tengah sembahyang sunat. Sunat ni bagi saya, saya nampak cara ni sunat ba'diyah. Mungkin ba'diyah Aisyah atau ba'diyah Maghrib. Pasal apa? Pasal ada orang habis sembahyang sunat pakat keluar. Satu hamba Allah ni, dia pakai jubah, dia pakai serban, serban yang diikat di belakang dia. Ditutup kepala, dia apa, hujung, pucu belah ni, dia selang tapi dia ikat di belakang dia. Serban dia. Dia solat sunat. Dia takbir, dia rokok, dia i'tidal, sujud. Dia duduk tu sujud. Sujud lagi. Sujud terus. Tak panggung lah. Bila dia sujud lama ni, orang sebelah dia, ada yang main tengok, dia kata ni sampai sujud lama. Ada yang dia kata tak, dia dah sujud bayang baby kat dia lah. Ada yang tak peduli dia. Sampai lebih kurang tuan, lebih kurang dekat-dekat 15 minit, baru orang sedap. Orang tengok pelik sangat ni. Dia sujud lama sangat, tak panggil panggung ni. Ada satu hamba Allah yang main sembahyang lepas-lepas dia. Pasal apa? Dia sujud, kau tu main sembahyang sebelah dia, kau tu habis dua rakaat, dia sujud juga. Kau tengok pelik. Dia pun pian panggil orang, main gerak-gerak, kau tengok. Gerak-gerak, pegang-pegang, rebah. Rupanya Allah ambil nyawa dia ketika sujud. Hadis Nabi kata, tuan-tuan, waktu engkau hampir, paling hampir dengan Allah waktu salat, ialah waktu sujud. Aqrabu ma yakunul abd fi salat, sehampir-hampir hamba Allah dengan Tuhan pada waktu sembahyang, wa huwa sajidun, ketika mana dia sujud, dia paling hampir dengan Allah. Nabi habaq dah, waktu dekat kita dengan Allah ialah waktu sujud. Tiba-tiba Nabi kata apa? Sambung hadis dia, dia bilang, dapat kau sujud pada Allah, kau dekat sangat dengan Allah, kau mintalah sesuatu daripada Allah waktu sujud, kerana kau berdekat dengan Allah waktu itu. Fa'akthiru du'a, berdoa banyak-banyak waktu sujud, kerana kau dekat sangat dengan Allah. Sebab kita ulang balik, waktu kita sujud pas-pas sunat apa ke, qabliyah ba'diyah ke, antara kita minta, ya Allah, aku ni tunggu mati, ya Allah, dan aku minta engkau matikan aku dalam Islam, ya Allah. Macam mana apa sekalipun, matikanlah aku dalam Islam, ya Allah, ya Tuhanku. Minta. Kena minta. Pasal Allah suka kita minta. Dan Allah suka kita minta benda-benda macam ni. Jangan minta yang lain. Kerana yang lain tu tak berharga. Benda yang paling berharga, mati Islam. Kerana kita semua akan mati. Matilah lagu mana pun, kita minta mati Islam. Eh, mati yang terbaik, mati ketika ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mati yang baik, mati yang waktu dapat sujud dalam solat, dalam masjid. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Pengalaman saya di awal-awal, tuan-tuan, di awal-awal saya sebagai seorang pendakwah, dalam era tahun 2002-2003, 2004 lebih kurang gitulah. Saya daripada kampung saya,
Waktu balik pada Mesir, saya duduk di Tanjung Lugong. Rumah saya situ. Tapi ramai yang kenal saya, dia berkata, saya ni orang peniaga. Tak. Abang orang peniaga, orang peniaga marah. Abang orang kau silugok, silugok marah. Ustaz bukan orang peniaga, dia kau silugok. Tapi kenal di sana, orang kenal di sana. Waktu mana saya duduk di Silugok, saya mengajak mula-mula balik daripada Azhar 2000, 2001, 2002. Mengajak masjid-masjid, mula-mula belajar mengajak. Allah takdirkan surau yang mula-mula jemput kita untuk mula bagi kuliah ialah surau Taman Peniaga, tempat saya duduk hari ini. Dan dia bagi rumah kita duduk situ. Mula-mula dulu tuan-tuan, surau itu kecil. Boleh masuk dekat surau perumahan tu lah. Surau rumah perumahan bukan besar mana pun. Boleh masuk dalam 15 orang tak masuk? Tak. Satu saf, perempuan belakang sikit, habis. Surau punya kecil. Tu imam dia, saya ingat lagi, orang yang baik. Saya mengajar di situ, ustaz lah ada mula-mula mengajar, ada 5 orang. Tak reti masa tu, tak reti mengajar ni. Kan? Bukan mengajar pun, belajar mengajar lah. Tahun 2003-2004. Mula-mula. Surau. Yang kecil ni, saya belajar mengajar. Mula-mula mengajar tentang fiqah. Daripada 5 orang, minggu depan, tiap-tiap minggu tu, malam Khamis. Rabu malam Khamis. Kuliah saya pertama sekali. Mula-mula ada 5 orang, lepas maghrib ada 5 orang. Bukan duduk meja lagu ni tuan-tuan, duduk meja bawah. Tanya orang, kalau orang 5 orang duduk meja ni tinggi sangat kot. Nampak ramai sungguh lagu tu tak? Kalau saya duduk tinggi meja tinggi lagu ni, orang ada 5 orang, nampak sangat ribu tu orang. Banyak orang. Tapi saya duduk bawah, baru duduk bawah nampak lagi ramai lah. Kalau duduk atas nampak ramai sangat, duduk bawah nampak lagi ramai. Jadi kita duduk bawah, meja kecil je. Tu imam dia, orang baik. Minggu kedua, tambah seorang dua. 5 naik 7. Biasalah orang mengaji kan. Minggu ketiga, turun seorang tinggal 6. Minggu keempat, main penuh balik 10 orang. Penuh, ramai sikit lah. Minggu bulan kedua pula, orang perempuan makin main sikit, penuh surau. 15 orang penuh, ketat. Tak boleh bawa. Dengan orang luar main lagi. Jadi Tuan Kuasa Surau kata, kita kena tambah awning sikit lah. Pasal apa? Pasal nak bagi orang boleh ngaji luar sama masuk. Mereka pun tambah sikit, 4 tikar tambah. Bolehlah ngaji lepas tu, lepas bila 20 orang, 30 orang, 50 orang, naik 100 orang. Lepas 5-6 bulan naik 100 orang. Surau besar jadi hak kecil, jadi besar, tambah-tambah lagi. Saya tinggal yang tu, cerita tu. Nak cerita untuk imam dia. Orang baik. Dia kampung asal dia, kampung Bujang. Kampung Pekan sebelah Bujang. Dekat MRSM, Merabuk. Kampung tu. Orang baik sangat. Dia di antara orang yang tuan-tuan, orang yang tiap-tiap kali saya ada, dia mesti ada. Orang yang tawaduk, berilmu tapi tawaduk. Itu imam ni. Bila masa kita ada kuliah pun dia ada. Dengan tawaduknya duduk sebelah saya. Habis sembahyang, dia wirid agak panjang, buat kuliah, dia ada sebelah. Saya seperti cerita tu. Nah, abang kata, surau yang kabi saya mula mengajak tadi daripada kecil jadi besar. Sampai hari ini kalau tuan tengok surau Taman Peniaga jadi macam masjid. Tapi apa yang saya maksudkan, Tu imam ni satu ketika bulan puasa, hari Jumaat, saya hari itu saya ada kuliah di pejabat daerah seberang Perak Utara, Jabat Tanah dan Galian, SPU, pagi Jumaat. Lepas kuliah subuh, hari Jumaat, saya pergi solat subuh, saya balik rumah, saya nak pergi kuliah.
tu imam ni ada dia solat masa tu. Baik, dia solat pada pagi subuh hari bulan tu bulan puasa. Bulan tu bulan bulan puasa. Dia semal pagi tu dia kata kat isteri dia, dia keluar rumah ni mungkin tak balik lah kot. Dia kata kat perempuan dia pagi-pagi subuh hari Jumaat tu lah, hari Jumaat bulan puasa, solat subuh dia jadi imam. Pagi tu saya nak ada kuliah, dia apa di pejabat daerah. Subuh hari Jumaat bulan puasa dia baca sujud sejadah rakaat kedua, dia makit-makit, dia pening, dia rebah, meninggal. Meninggal dalam masjid surau tak aman. Allah takdir ya tuan-tuan, dia ni orang yang cukup baik dengan ibadah. Dia cukup jaga sembahyang sembahyang jemaah ni. Pernah satu ketika dia cerita ke saya, dia kata hari asam dia cari orang nak sembahyang asam, tak ada di surau. Mazhur dia macam Mazhur. Dia cari orang, orang taman tuan-tuan, orang taman. Lorok ni pun ada orang kan. Nah, puih cari, puih panggil, puih keluar nak ada orang. Hak azan tu pakai azan sajalah. Azan habang waktu waktu orang tak main juga, tak ada orang, orang kerja habis. Jadi dia pun tunggu sampai Zuhur, dia azan, dia tunggu. Tak ada siapa nak main jemaah, seorang-seorang dia. Tiba-tiba dia kata, orang yang biasa main jemaah ni tuan, dia tak boleh main seorang-seorang. Dia tak reti main seorang, dia tak reti. Macam dengan orang biasa makan yang ramai, makan seorang-seorang dia sunyi. Telan tak masuk. Tapi habis kat tiga pinggan. Saya tuan syok tu. Telan tak masuk tapi habis tiga pinggan juga. Ha, sempoi lah. Dan lah. Dia ni dia tak reti sembahyang seorang-seorang. Bila tengok siapa tak ada sembahyang, tak ada panggil-panggil azan pun tak ada juga. Dia pi kat muka pintu, dia tengok kok jalan. Nak cerita tentang dia jaga suruh sembahyang jemaah ni. Tiba-tiba ada budak sekolah balik, budak sekolah rendah balik. Balik sekolah. Dia panggil ni anak cucu Maisan. Bapa tok wan, hang nak balik rumah ah? Nak balik rumah. Mai teman tok wan sembahyang. Budak ni pun budak besar sikit, dia ambil wuduk main dua orang lepas. Dia pun jadi imam, budak jadi makmum. Dia tak mau tinggal solat jemaah dia. Baik. Hari Jumaat bulan puasa. Dia jadi imam sujud sejadah. Sujud, dia bangkit-bangkit. Rebah, meninggal. Dan dia pula Allah takdirkan daripada hari dia meninggal pagi itu kami mensyarat-syarat semua dimandikan, dikafankan, disolatkan di surau tu dan dibawa turis ke masjid disimpan dia. Bagi saya tuan-tuan, tak ada kemuliaan lagi lebih hebat daripada ni. Meninggal dalam dalam solat hari Jumaat, bulan puasa, dalam surau, waktu sembahyang, dimandikan, dikafankan, disolatkan di surau tempat dia abdi diri dengan Allah. Mulia sungguh dia. Kerana Allah matikan lagu tu. Tuan-tuan muslimin semak Allah, Sayyidina Ali kata apa? Kalau kau nak puji, jangan puji orang hidup, tapi puji orang telah mati. Kerana orang mati dah kita tahu mati dia macam mana. Ada husnul khutimah yang terbaik, ada husnul khutimah yang cantik, husnul khutimah yang terelok. Puji dia apa? Ni orang jaga solat, orang jaga agama. Dia tak pernah nak sembahyang seorang-seorang, tapi sembahyang dia, solat dia dengan orang ramai. Tuan-tuan muslimin semua rahimakumullah, kita nak mati, tunggu masa aja. Dan masing-masing kita ibadat ni, apa benda kita tunggu? Nak tunggu mati yang baik. Sebab tu kalau saya jadi imam, mana saya baca doa, doa Arab, kerana doa Arab, kerana doa juga Melayu ada juga. Kalau baca doa Arab, hak lain tu tak bunyi amin sangat. Mai-mai tang Allahumma khtim lana bi husnil khatimah dengan amin ramai punya. Oh, boleh faham tu. Boleh gagah juga nak, boleh faham tu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Amin. Bau bunyi suara.
Hak lain tak bunyi apa. Pasal tak apa nak kenal doa. Hak duk kenal doa mati elok eh. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kami, bantu kami, memohon kami dengan engkau ya Allah ya Tuhanku. Habiskanlah nyawa kami ni dengan habis yang elok. Tolong ya Allah, habiskan kami dengan habis kesudahan yang elok, yang cantik, yang baik. Yang ni Islam tu. Wala takhtim alaina lanafi lanahi lanahi la jangan. Wala takhtim alaina, jangan-janganlah ya Allah kau matikan kami bisu'il khatimah, dengan mati hati elok. Kami tak mau ya Allah, kami takut, kami bimbang. Kita minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ini yang kita bimbang. Hidup kita antara kebimbangan kita ialah, adakah kita ni jadi Islam hak elok? Apakah kita ni jadi Islam yang Allah redha? Apakah kita jadi orang Islam yang Allah puji? Takut jadi apa? Takut jadi Islam yang tak elok. Takut mati nanti mati yang tak bagus. Na'uzubillah min zalik. Jangan bimbang yang lain. Hak lain tak apa. Pasal anak tak boleh kerja lagi, bimbang juga, tapi tak apa bimbang sangat yang tu. Pasal anak perempuan tak menikah lagi, tak apa. Nanti Allah beri jodoh juga, tak ada di sini dunia di akhirat. Tapi nak bimbang ni yang paling dahsyat, bimbanglah takut mati bukan Islam. Pasal itu Allah pesan. Ini Allah pesan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan mati menjadi muslim. Baik, mati menjadi muslim. Hari ini kita nak kisah apa tuan-tuan? Kita nak kisah jadi tanya kita, kita ni muslim ke tak? Anak saya ni muslim ke tidak? Cucu saya ni muslim ke tak? Isteri saya Islam ke tidak? Muslimah ke tidak? Suami saya Islam ke tidak? Jiran saya Islam ke tidak? Sepupu saya Islam ke tak? Orang kampung saya Islam ke tak? Kawan saya Islam ke tidak? Tanya. Dan apa tanda-tanda orang Islam itu Islam yang baik? Tuan-tuan, jadi muslim yang terbaik, apa tandanya? Apa caranya? Apa kelakuan dia? Apa benda yang kena buat? Hadis Nabi SAW dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi. Rujukan kitab tu. Hadis ni adalah banyak kitab hadis. Hadis yang menjadi tajuk kepada khutbah pun ada. Hadis yang berbunyi, min husnil Islam tarkuhu ma la ya'nihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, min husnil Islam, di antara tanda-tanda eloknya engkau jadi Islam, yakni Islam yang terbaik, Islam yang tercantik, Islam yang terbagus sekali, apa cara dia? Tarkuhu ma la ya'ni, engkau tinggalkan benda tak ada faedah. Nak tahu kita muslim ke tak? Tengok balik benda tak ada faedah suka buat tak? Benda tak ada faedah suka buat tak? Kerana orang muslim, Islam yang baik yang Allah puji ni, tanda dia, dia suka buat benda yang berfaedah. Benda yang manfaat. Mengaji benda faedah. Untuk diri dia, untuk agama dia, untuk keluarga dia, berfaedah. Buang masa tak ada faedah. Orang Islam baik, tengok tentu je. Adakah dia gunakan masa maghrib dia untuk mengaji ilmu? Kau tak ada kuliah, dia isi. Ni Islam bagus ni. Bila tak ada kuliah, isi program. Tu tunggu maghrib Aisyah tu baca Quran. Tapi minta maaf sebut, ada yang tunggu maghrib kuliah tak ada. Depa tunggu dengan apa? Apa tuan-tuan? Tunggu apa? Tunggu dengan tak ada. Sini tak ada macam tu. Tunggu dengan bergebang. Tunggu bersembang. Tunggu sembang hari Isya. Abang-abang kuliah tak ada ni. Ah, lega ni. Boleh bersembang. Dia pergi keluar, dia hentam gebang tu. Ya Allah, buat gebang.
Buku debar. Rata curuk masuk kampung ni, bandar ni, negeri ni, negara ni masuk habis. Sampai langgar habis orang punya. Maka orang Islam yang baik, Nabi kata apa? Min husnil Islam. Tanda-tanda engkau tu Islam yang cantik, Islam yang baik. Tarkuhu ma la ya'ni. Tinggal benda tak ada faedah. Jom tengok jiran kita, dia suka buat benda apa. Anak pinak kita suka buat kerja apa. Petang-petang anak-anak kita hari ni, budak-budak muda, anak-anak muda ni, kita susah hati, tak ada faedah ni. Tak ada faedah. Sekolah agama tak pergi. Sekolah kafar pun tak pergi. Kalau kita ada sekolah haram kan, pergi sekolah haram, tak pergi. Mak ayah pun tak kisah. Islam sudah. Sedangkan petang-petang ni anak abang dia buat apa? Anak dia buat. Hari ni satu trend yang memeningkan kepala PDRM sendiri. Boleh pun beling kepala, nak tangkap tak boleh. Ni habiskan lajak. Lajak sungguh. Tak ada faedah tuan-tuan. Tak ada faedah. Tu anak cucu kita. Pi tengok Ustaz. Haduh ramai-ramai tu anak cucu ada tak? Ada anak cucu kita. Tarik telinga balik. Tak ada faedah. Tapi dah anak mak ayah pun tak peduli. Tak apa eh. Dia akan pergi mana pun. Kawan-kawan je pasal. Kawan, no kawan. Lajak, lajak. Lajuk, terlajak naik motor, naik kereta basikal ni kadang terlajak. Brek tak ada, lajak, lajak balik polis tu. Lajak balik polis tak apa lagi tuan. Lajak pi ke jalan, belagak kereta. Mati seorang. Orang Islam yang boleh kita didik menjadi pejuang agama. Pergi. Yang muda-muda mati cara muda. Budak-budak mati cara budak-budak. Sedangkan kita kekurangan orang yang bantu agama. Tuan-tuan muslimin subhanallah. Nabi pernah tanya sahabat-sahabat. Ya sahabatku sekalian, tahukah kamu siapakah orang yang paling mandul? Sahabat jawab, orang mandul ni orang tak ada anak ya Rasulullah. Nabi kata bukan, aku tak maksud macam tu. Mandul pada Islam, mandul pada Allah, mandul yang aku maksudkan ialah orang yang ada anak tapi anak tak berguna dekat dia. Hari mati tak berguna. Ada anak laki-laki nak suruh jadi imam solat jenazah, cari orang. Tu imam ada? Nak mandi jenazah tak reti. Nak buat apa tak pandai. Anak ramai. Yang pandai berebut harta ayah. Berebut nak panggung tu, nak panggung ni, tu pandai. Tapi nak jadi solat jenazah, nak jadi imam dekat ayah, dekat mak, tak reti. Maka anak macam ni, Nabi kata dia seperti mana mandul tak ada anak. Sebab anak ada tapi tak berguna depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jom tengok kita balik. Apakah kita ni anak berguna untuk mak ayah kita? Yang hidup ni, yang mati, mati pun sama, ada kita berguna kat depa? Adakah saya jadi anak yang berguna untuk mak ayah saya yang hidup atau yang mati? Kalau saya jadi anak berguna, beruntung mak ayah saya. Tapi kalau saya jadi anak yang tak berguna, yang tak ada makna jadi orang Islam, rugilah mak ayah saya. Tuan muslimin subhanallah, kesian kat mak ayah ya. Kesian sungguh kat orang tua yang ada anak. Kita ketia sekalian yang ada anak ramai tapi tak golek kepala. Nak sembahyang pun boleh lah. Sembahyang juga tapi hati tak tenang. Ya. Saya sebut banyak kali tuan dalam kuliah-kuliah saya. Bila kita beri salam sembahyang maghrib tadi yang tuan kan. Belah kanan habis sembahyang dah assalamualaikum warahmatullahi. Tengok belah kanan. Bagi pula salam nombor dua, assalamualaikum warahmatullahi. Tengok belah kiri pula. Bila beralih kanan kiri tu, memang salam sembahyang, kita beri salam sembahyang, salam solat. Tapi antara kita perhati-perhati ni, tengoklah sama-sama belah kanan tu, ada tak anak saya sembahyang belah saya? Belah kanan ada, ada tak anak saya, cucu saya, kadang balik saya? Belah kanan tak jumpa, tengok belah kiri pula, ada? Tak ada juga. Pergi mana depan ni ya? Belah kanan tak ada, belah kiri tak ada. Depa sembahyang, tak sembahyang lah. Tuan-tuan muslimin subhanallah, waktu kita sembahyang maghrib tadi, anak-anak kita di mana? Tuan-tuan, anak-anak di mana? Ada?
ada di rumah? Solat? Tak solat? Tak mana dia berdoa? Supaya tak jadi satu masalah balik kita depan Allah Subhanahu wa taala. Kasih anak-anak ni Allah bagi untuk membahagiakan mak ayah di depan Allah Subhanahu wa taala. Waktu di Mesir baru ni saya ada pelajar-pelajar Malaysia yang ikut kita ke rombongan menziarah kepada Imam Abu Hasan Syazuli rahimahullah Subhanahu wa taala di satu kawasan di panggil Humaitharah, lebih kurang 1,000 kilometer daripada bandar raya Kahirah. Pergi ziarah Abu Hasan Syazuli rahimahullah Subhanahu wa taala, ada budak pelajar-pelajar Malaysia yang ikut kita. Sembang-sembang lepas pada ziarah, maka Abu Hasan Syazuli rahimahullah, dia sembang-sembang waktu makan pagi dengan mereka, saya tanya mereka satu soalan. Ilham tanya. Mai tu saya tanya mereka. Agak-agak hampa ni, pasal apa Allah bagi hampa ke mak ayah hampa? Bila saya jawabkan macam tadi tuan-tuan, Allah bagi ilham tu jawab ke mereka macam ni. Menangis budak ni. Baru saya tahu betapa harga saya dengan mak ayah saya ni apa dia Ustaz. Rupa-rupanya Allah buat saya untuk mak ayah saya ni untuk menyenangkan mereka di depan Allah Ta'ala nanti. Senang waktu mana nak manak meninggalkan alam ni. Pejam mata rapat bila kita tahu anak kita orang solat, anak kita orang yang berjemaah di masjid, anak kita orang yang soleh. Senang hati. Pejam mata rapat lah, seronok lah. Pasal apa? Anak soleh, doa dia mustajab. Akan ada peluang kita dapat doa anak soleh dalam kubur. Lega kita. Dan anak soleh ni ada harapan dah. Waktu nak mati nanti dia akan ada sebelah kita. Ada harapan lah. Dia akan pendengarkan kalimah syahadah yang terakhir buat kita, dia ajak kita, dia talqin kita. Mak, ayah, ucap mau. Ayah ucap ayah. La ilaha illallah. Anak soleh punya kerja. Tuan-tuan muslimin subhanahu Allah, apakah benda ni akan berlaku kat kita? Anak cucu boleh talqin kita di telinga kita nanti, anak soleh kita, atau waktu kita mati tak ada siapa nak talqin bagi? Kerana anak cucu bukan anak yang soleh, tak reti nak talqin. Habis pula kita meninggal ke pula, adakah mereka akan mandikan kita? Apakah mereka akan mandikan kita? Kita sebagai ayah, bila contohnya mak isteri kita meninggal, contoh, atau isteri mak, bila mana ayah dia meninggal, ayah mak ni, saya ambil contoh kata mak meninggal, ayah kena habaq ke anak, jom mandikan mak kamu, basuh mukanya, gosotkan badan dia, kerana dia pernah buat ke kamu macam tu dulu. Basuh tangan-tangan mak kamu ni, mak kamu yang apa yang meninggal ni, basuh tangan dia sambil kata, mak, tangan inilah yang belai kami dulu mak, tangan inilah yang masak nasi ke kami, tangan inilah yang belai kami, yang tepuk kami malam-malam untuk kami lena, mak, kami redha tangan jadi tangan mak yang membelai kami masa kami kecil mak. Ayah kata kena habaq gitu ke anak dia ketika mandikan jenazah mak. Atau sebaliknya mak sama juga, bila ayah dia mati, kata ke anak, pegang tangan mak, tangan-tangan ayah, basuh tangan ayah, kata ayah, terima kasih ayah, tangan ayah lah tangan yang mencari rezeki untuk kami selama ni ya Allah. Dan itu tarbiyah dia, supaya hamba reti siapa yang mati tu ni kerja anak soleh. Pegang kepala, basuh kepala dia pula, basuh kaki dia sama juga. So ada mak kaki mak ke kaki ayah ke. Kalau ayah mak mati, ayah kata basuh kaki mak tu. Kata dekat mak, mak, kaki ni lah yang berjalan bawa kami rata ceruk, dukung kami rata ceruk, kaki ni lah. Ayah pula, wahai ayah, terima kasih, kaki ni lah yang cari rezeki untuk kami ayah. Terima kasih ayah, selamat tinggal lah, kami mandikan ayah buat kita terakhir hari ni ayah. Sebut ke ayah macam tu, sebut ke mak, ni kerja anak soleh. Habis dah mandi lah, mereka lipat berkain pula, balut kita pula dengan 3 lai ke 5 lai ke. Bila balut jenazah, ayah mak kata pula, mak anak kata kat jenazah ni, anak-anak kata dekat jenazah mak ayah, mak ayah, dulu mak ayah pakaikan kami dengan pakaian, hari ni kami tolong pakaikan mak ayah dengan pakaian.
mudah-mudahan pakaian kain balut ni pakaian syurga daripada Allah untuk mak ayah. Doa bagi kat mak ayah. Hari kita balut depa dengan kain kafan. Bawa ke masjid, solat jenazah. Kita bangga, kita seronok nanti tuan-tuan. Kalau anak kita jadi imam, waktu kita terlantar di atas, kita tidur di atas pengusung. Kita dengar semua, Nabi kata orang mati dengar semua benda. Tiba-tiba nak sembahyang jenazah, tiba-tiba dengar kata Allahu Akbar, takbir ihram jenazah, dengar-dengar suara, ni suara anak aku ni. Bahagialah si mati, waktu mana dia mati, anak dia jadi imamkan dia. Kerana bagi pihak saya sendiri, tuan-tuan, kalau kita mati nanti, kalau bolehlah imam tu anak kita sendiri, seronok. Tapi mampukah anak-anak kita jadi imam waktu kita mati nanti? Tang ni letak tahu mana? Letak pada Muslim atau tak Muslim anak kita ni. Muslim ke tak? Jangan sampai dia tak tahu apa yang kita nak buat. Jangan sampai dia tak buat apa atas kita. Sama ada hari mati, hari sakit kita, hari matinya mak ayah dia, hari lepas mati mak ayah dia, dia tak buat apa. Sedangkan ada amalan yang kena buat. Waladin salihun yada'u lahu, anak soleh doa kat dia. Ada semayang hadiah nak kena buat. Bukan tu pekat upah orang lain, anak cucu kena buat sendiri. Salat hadiah untuk mak ayah yang disunatkan oleh mazhab Syafi'iyah kita. Mak mati, ayah mati, siang tadi tanam, malam ni sembahyang. Sembahyang apa? Hadiah untuk mak ayah saya, kerana mereka amat berharga pada diri saya. Sembahyang hadiah bukan semalam tu saja, tiap-tiap malam. Malam ni pun boleh, malam esok pun boleh. Tak pernah buat ni, kayak terlupa nak buat Ustaz, boleh tak buat? Boleh, malam ni boleh buat sembahyang hadiah ke mak ayah. Bukan malam tu saja. Kerana tanggungjawab anak soleh ialah mendoakan bagi mak ayahnya yang meninggalkan alam ini. Inilah kerja anak soleh, anak soleh yang ada ilmu manfaat. Tuan-tuan muslimin subhanallah, Nabi kata apa? Islam yang terbaik ialah Islam yang tak buang masa, yang tak buat benda tak ada faedah. Senang je nak tengok kita ni muslim tak muslim. Adakah kita suka buat benda yang faedah atau buat benda tak ada faedah? Kalau kita buat benda faedah banyak, kita tergolong dalam orang Islam Muslim. Tapi kalau benda faedah tak ada, tak banyak benda kita buat faedah, suka buat benda tak ada faedah, tak ada manfaat, kata kat diri, celah diri, kata Imam Ghazali, dham, celahlah akan diri sendiri, kata kat diri, celaka diri ni. Buang masa buat benda-benda yang buang masa, yang tak dapat kemanfaat kepada sesiapa pun, kata kat diri gitu. Kerana mencela diri itu satu daripada sifat yang baik. Dia panggil apa? Sifat nafsu-nafsu yang baik. Dia panggil nafsul lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu ammarah. Hak tengah-tengah dia nafsu lawamah, diri yang mencela diri atas kesilapan-kesilapan dan dosa yang buat sendiri. Lagi mana diri tak cela akan kejahatan diri sendiri ketika itu masih berada pada ammarah. Ammarah yang paling buruk adalah ammarah bisu, nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Ada nafsu jahat tapi tak dia tak suruh kita buat jahat. Dia suruh beringat-beringat saja, teringat tapi tak suruh. Peringkat-peringkat ni kita ni tuan-tuan, paling tak ada pun nafsu yang ada pada kita ialah nafsu al-mutmainnah. Yang terakhir, nafsu teringkat terakhir pada dasar dia. Tetapi kalau ada di kalangan orang Islam ni nafsu al-lawamah, ulama kata siapa ada nafsu lawamah, maka dikira kalau hari mati dia, dia dikira mati syahid. Siapa ada nafsu yang mencela kejahatan diri, kejahatan tu buat tapi hati mencela, diri mencela, aku tak patut ni, tak mengaji ni tak patut ni. Allah suruh mengaji, pasal apa aku tak mengaji? Pasal apa aku suruh buang masa? Orang mengaji aku pergi masjid apa semua, aku tak pergi ni pasal apa? Duk cela diri. Kalau cela diri, kata ulama, mati dikira mati yang baik. Kerana mati pada nafsul lawamah,
peringkat dia jadi baiklah. Nak halal pergi ke baiklah. Tetapi kita nak mati jadi orang yang baik. Mati yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 27 dan 28. 29 pada surah Al-Fajri. Akhir ayat surah Fajri. Ayat dia wal fajri wa layalin ashr. Tu dua ayat pengawal-awal. Ayat penghabis antara ayat 3 ayat penghabis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Nafsu apa ni? Nafsu mutmainna. Allah panggil. Wahai diri yang ada jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Special tadi tuan-tuan. Ayat lain ya ayyuha mai tani ya ayyatu. Allah ada maknanya. Ada makna. Ayat lain kita baca tuan-tuan ya ayyuhallazina amanu ya ayyuha ya ayyuha. Tapi ayat ini special. Ya ayyatuha. Lain. Kenapa? Kerana ta ni ta pujian Allah Ta'ala atas nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang. Wahai hadiri yang ada jiwa yang tenang dalam dia, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kamu bertuhan kamu dalam keadaan dia redha engkau dan kau redha dia. Balik. Irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki, bertuhan kau sendiri, radiyatan mardiyah, kau redakan dia dan redakan kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuk kau jadi golongan hamba-hambaku yang aku redha. Wadkhuli jannati, masuk syurga. Maknanya ayat ni nak masuk syurga kena jadi hamba Allah yang Allah redha. Syarat masuk syurga ayat ni habang nak masuk syurga kena jadi hamba yang Allah, yang Allah redha. Nak bagi Allah redha ni tuan-tuan, apa yang kita buat yang dikatakan ubudiyah kepada Allah, yang dikatakan ain ubudiyah ialah redha. Yang dikatakan abdi yang semata-mata abdi ialah mencari redha Allah dalam ibadat. Dia tak cari lain. Hamba yang sebenar-benar hamba Allah ialah hamba yang mencari keredaan Allah Ta'ala. Dia solat, dia cari redha Allah. Dia mengaji, dia cari redha Allah. Dia zakat, dia sedekah, dia baca Quran, dia main masjid, dia tolong orang, dia buat apa saja dia buat kerana diniatkan aku nak cari redha Tuhanku. Ini hamba Allah. Kalau terin masuk syurga, ayat ni habaq dah. Siapa nak masuk syurga Allah kena jadi hamba Allah Ta'ala dulu. Bukan hamba biasa, hamba yang Allah Allah redha. Dan tanda hamba itu, seorang-seorang tu hamba tu Allah redha, tandanya ayat mula dah cerita dah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tanda hamba yang Allah redha itu ialah orang tu ada jiwanya yang tenang. Dengar azan relax, nak pergi sembahyang. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia siap dah diri dia nak pergi sembahyang sembah Allah, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kejalin tak tepi. Bila azan dia, aku niat aku nak solat di masjid, aku nak solat sembah Allah kerana aku nak cari redha dia. Keluar dari masjid pun balik rumah, dia niatkan aku nak cari redha engkau ya Allah di dengan keluarga aku pula. Ni aku cari redha aku dengan kau dah di masjid. Aku nak balik rumah sekali, aku nak cari redha engkau di kalangan keluarga aku pula. Aku nak jaga anak cucu aku, nak jaga anak pinak aku dengan apa? Dengan agama engkau ya Allah. Aku nak ajak dia baca Quran, aku nak ajak dia ibadat sama-sama di rumah aku pula.
Maka hamba Allah, ya Allah i'tiraf, ya Allah kasih, ya Allah sayang, hamba Allah ni dia sentiasa dalam hal kehidupan dia, dia semua satu saja yang dia minta. Dia nak minta redha Allah Ta'ala. Apa dia buat? Tertakluk di bawah keredhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil kedua, yang menyatakan bahawa masuk syurga dengan redha, doa kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Syurga takkan boleh masuk kecuali dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah redha? Apabila kita tinggalkan kejahatan, tinggalkan amal-amal membawa neraka. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tinggalkan kejahatan yang membawa pada neraka. Tinggalkan. Duk sibuk cari redha Allah, redha Allah membawa ke syurga, kemurkan Allah membawa ke nerakanya. Maka orang Islam yang baik ialah Islam yang sentiasa mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Didik anak cara baik sebab nak dapat redha Allah. Jaga suami, hal rumah tangga, jaga suami, makan minum suami, sakit demam suami, kan cari redha Allah. Suami keluar pergi kerja, cari rezeki, cari redha Allah. Bukan nak bagi senang anak bini saja, bukan nak bagi senang anak isteri saja. Kita keluar cari rezeki di luar sana, mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak keluar rumah, niat dah. Aku bekerja ni kerana aku nak cari redha Engkau, ya Allah, supaya aku dapat isteri, aku dapat redha Engkau, anak aku pun dapat redha Engkau, dan aku juga ingin redha Engkau, ya Allah. Dengan rezeki yang aku bagi, yang kau beri pada aku, aku nak dapat redha Engkau, ya Allah. Ini rezeki. Bukan nak bagi senang anak bina saya, nak kita senangkan mereka untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makan minum, kenderaan, wangi-wangian, apa kita beli kat keluarga sebenarnya untuk capai redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak minta handset, beli handset. Semata-mata bukan nak beri dia seronok, tapi handset tu boleh membawa dia daripada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buatlah macam mana sekalipun. Dalam handset boleh cari Quran, download Quran dan sebagainya, baca Quran. Tapi kita fahamlah, Quran oleh adalah handset yang bukan dibaca. Sebab Quran adalah handset, tidak akan dibaca, kerana dia bersama dengan benda lain. Sebab itu kena baca Quran, bukan Quran handset, tapi Quran yang betul. Saya nasihatkan anak murid saya selalu, kalau hampa mengapai Quran, jangan buka Quran lain. Walaupun ustaz tahu di handset nampak ada, tapi menipu banyak. Ambil Quran yang sebenar, lebih redha dengan Allah Ta'ala, lebih rapat dengan Allah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, perempuan, muslimin semua rahimahullah, maka ubudiyah kepada Allah dikira dengan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan redha Allah ini akan bawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, muslimin semua rahimahullah, kita mudah-mudahan redha Allah menjadikan kita mati dalam Islam, mati dalam Islam jika kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Temanya banyak salah-salah dekat sahabat bahasa. Kita jumpa lagi insya-Allah di masa-masa akan datang, masa-masa nak main nanti insya-Allah. Dan tadi berbincang juga untuk kuliah kita malam ni, bincang tadi kita diminta untuk buat kuliah bulanan. Sebenarnya saya sebut tadi, sebenarnya kalau minggu kelima ni, kalau tahun lepas saya ada tempat yang telah tetapkan saya untuk buat kuliah, tapi dia meminta kita pada ujung bulan minggu kelima. Bila mai tahun baru ni, tahun baru pun dah mula satu bulan habis dah, hampir sebulan dah kan, tak ada lah khabar-khabar apa pun lagi untuk kita teruskan kuliah tu. Tapi apa sekalipun, saya nak kena tanya mereka dulu, pihak ni, masjid ni atau surau ni, untuk kita bahagi-bahagi. Kalau mereka nak juga kita untuk adakan kuliah di tempat mereka, maka saya minta bahagi-bahagilah, kan? Dan kita ada 5 minggu, start daripada bulan 3 ni, saya bulan 3 sampai bulan berapa ni, 5 minggu. Semua bulan 5 minggu. Tahun ni tahun apa, tahun 5 minggu mah. Tahun lepas kurang 5 minggu, tahun ni banyak 5 minggu. 5 minggu ni tuan-tuan, apa? Allah bagi lebih 5 minggu ni pasal apa? Tuan-tuan, bukan 4 minggu, 5 minggu pasal apa?
Pasal apa? Allah lebihkan minggu untuk kita tahun ni. Pasal? Saya tanya, saya jawablah. Antaranya kerana Allah nak suruh kita lipat gandakan amal-amal. Kalau seminggu, dalam 4 minggu tak cukup, Allah tambah seminggu lagi untuk mempersiap diri menghadapi kematian dengan Allah Subhanahu, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahmat, di balik kejadian di Tak Abang, tapi kita mihan minta daripada Allah untuk melihat bahawa Allah kasih kita. Allah kasih kita ni lebihkan minggu dah, supaya kita dapat beramal menanti hari mati. Jadi minggu ni start daripada bulan 3 ni, insya-Allah sampai bulan berapa? Tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan ada 5 minggu. Jadi kalau 5 minggu ni kalau dapat izinkan, kita bahagilah. Bulan ni sini, bulan ni sana, gitulah. Bagi-bagi. Kan? Macam orang bini banyak, bagi-bagi gitulah kan. Bini 2-3 bagi-bagi bulan sana, seorang sini, seorang gitulah. Saya ni minta maaf tuan. Kalau untuk makluman tuan-tuan pun tahu, dulu kuliah saya boleh bagilah, boleh bagi satu tempat-tempat minggu boleh. Lepas tu cabut 3-2-3 minggu, cabut 3-2 minggu, lah ni tak boleh lah. Lah ni tiap masjid sekali je. Bukan seminggu sebulan sekali, memang sebulan sekali, seminggu tiap-tiap hari masjid yang berbeza-beza. Sehingga kan cabut habis semua kuliah-kuliah yang banyak-banyak ni, tinggal habis satu. Tiap-tiap malam kita kena pergi satu tempat saja. Baik, tuan-tuan, menandakan bahawa bukan apa, tandakan bahawa orang Islam makin ingin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah saya minta izin tuan-tuan untuk saya bincang dengan pihak sana. Kalau apa-apa saya maklum nantilah, ya. Dan kitab yang kita bacakan, insya-Allah saya akan cari kitab apa yang sesuai. Tapi bagi pihak kita, hukum hakam ni banyak ada orang cerita dah. Mari kita cerita pasal Allah Taala pula dah. Cerita pasal redha Allah, cerita pasal apa benda-benda yang berkait dengan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa saya suka cakap bab hubungan baik dengan Allah? Kerana kita pernah ada zaman yang mana kita buat bagi Allah marah kita. Zaman belakang ni Allah bagi masa panjang lagi untuk kita, supaya kita kalih balik diri kita daripada hati elok kepada yang elok. Mudah-mudahan baik daripada Allah, tak baik kesilapan kita sendiri. Insya-Allah kita akan jumpa, insya-Allah ada peluang daripada Allah. Allah akan beri peluang untuk kita sama-sama jumpa kan balik dalam kuliah kita di sini. Tapi kalau kita dapat izin, kita selang-selang lah, sebulan sini, sebulan sana. Maknanya 2 bulan kali, insya-Allah mudah-mudahan. Tuan-tuan doa bagilah, saya pun ada kemampuan dan di sana pun bagi jalan untuk kita. Kalau depa kata depa tak panggil dah, depa kata tak mau, kami tak mau ustaz, saya lagi senang. Sebab tak payah mai mesti kami lah, lega senang. Boleh mai tani setiap minggu. Kalau tuan-tuan mau mengajilah. Kan maksudnya kalau tuan-tuan berhajat untuk kita sama-sama berbincang, insya-Allah kita mai. Untuk sama-sama kita berbincang, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua pihak yang apa yang bergabung untuk jaya-jayakan majlis malam ni. Tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah sekali lagi minta maaf banyak selesai tak bahasa. Wallahu alam, aqul qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li waldaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. جمع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اجعلنا من الذين استمعوا القول فاتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مقسوما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.